wassalatu wassalamu ala nabihi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sirki wal wafat. Wa ba'ad, hadirin hadirat jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-21 dari bulan Ramadan. Ini hari awal i'tikaf. Jadi ulama sepakat sunnahnya orang yang ingin i'tikaf 10 hari itu masuknya mulai maghrib tadi. Masuk maghrib tadi terus i'tikaf sampai malam takbiran baru dia keluar. Ini sunnahnya i'tikaf. Karena ini masuk kepada 10 hari yang terakhir inti daripada bulan Ramadan. Rasulullah SAW apabila masuk separuh 10 hari akhir dari bulan Ramadan, maka beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau bersungguh-sungguh tidak seperti pada hari-hari yang lainnya, ditambah amalannya. Makanya seorang tabi'in kalau di akhir 10 hari terakhir, biasa dia kalau khatam Quran di luar Ramadan 6 hari khatam Quran, 7 hari khatam Quran. Kalau pas masuk bulan Ramadan 3 hari khatam Quran. Kalau pas di 10 hari terakhir bulan Ramadan tiap hari khatam Al-Qur'an. Ini amalan tabi'in zaman dahulu. Jadi intinya kalau masuk 10 hari terakhir kita tambahkan amalan kita. Yang biasa khatam Quran sehari 1 juz, kalau 10 hari terakhir 1 hari 2 juz. Intinya jangan samakan, ini inti daripada bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang karena kita punya musuh kita ada dua, yaitu syaitan dan juga hawa nafsu. Kalau syaitan di bulan Ramadan, alhamdulillah Rasul mengatakan semua syaitan, baik yang besar maupun yang kecil, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ketayangan, enggak ada yang keliaran. Tapi kenapa mesti ada permaksiat? Kata para ulama, karena manusia punya nafsu yang punya musuh yang kedua, yaitu hawa nafsunya. Hawa nafsu tetap masih ada. Ini bahkan musuh yang paling berbahaya. Rasulullah mengatakan ada aduwika nafsuka allati baina jambayka. Musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu yang ada di antara kamu, ada di dekat kamu, di samping kamu. Ini musuh yang paling berbahaya. Dan nafsu itu kalau sudah terbiasa jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan buruk dilakukan sebelum Ramadan, masuk Ramadan sekalipun bulan yang baik, setan diikat, tetap masih ada kebiasaan buruk tersebut. Kenapa? Inilah bahayanya nafsu. Maka kata Imam Al-Busiri dalam qasidah beliau mengatakan an-nafsu katibli intuh milhu syabba'ala hubir radha'i wa intaktimhu yan fatimi. An-nafsu katibli, nafsu itu seperti anak kecil. Intuh milhu, kalau kau biarkan tidak sapi yang namanya nafsu, maka apa? Syabba'ala hubir radha'. Dia menjadi dewasa tetap masih suka netek sama ibunya. Wa intaktimhu yan fatimi. Seandainya kalian sapi, anak kecil itu, maka dia pasti akan berhenti. Itulah sifat nafsu, harus dilawan. Kadang-kadang ada godaan nafsu, nafsu syahwat. Ya kan, nafsu kadang-kadang udah mendekati lebaran, pengen nyandang, pengen macam-macam buat anak istri. Akhirnya kadang-kadang apa? Ibadah pun terlupakan. Padahal intinya Ramadan di akhir-akhirnya. Sering Rasul mengatakan innamal amal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Tapi dengan godaan hawa nafsu, kadang manusia lupa. Maka ini saat yang paling pas untuk melawan hawa nafsu kita. Kalau 10 hari terakhir, tingkatkan amal ibadah kita. Bahkan Rasulullah SAW, kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Asar mengatakan ahya lailahu wa ayqadhu ahlahu wa syadda mizarahu. Beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan keluarganya, istrinya, dan beliau kencangkan ikat pinggangnya. Hidupkan malamnya sampai full malam hari ibadah. Isya sampai subuh bagus kalau kuat. Banyak tabi'in, asar orang-orang sholat terdahulu itu sholat subuh dengan wudu isya. Maknanya apa? Ya ibadah terus. Untuk 10 terakhir tidak ada masalah yang kita khususkan sepenuh malam ataupun separuh malam. Kalau sepertiga malam sudah biasa, kita di luar Ramadan pun sepertiga malam sudah bangun, jam 3 bangun, setengah 3 bangun, ada jam 2, itu sepertiga malam sudah biasa. Kalau 10 terakhir bulan Ramadan harus lebih lagi, minimal separuh malam, syukur-syukur ya sampai sepenuh malam. Kenapa? Rasul menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya pun dibangunkan.
Rasul mengatakan semoga Allah merahmati suami yang bangun di malam hari lalu membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggak mau, dia ambil air dipercikkan di wajahnya. Semoga Allah merahmati wanita yang bangun di malam hari dan dia membangunkan suaminya. Kalau suami enggak mau, dia ambil air percikkan di mukanya. Semoga Allah merahmati semua. Asal lain mengatakan kalau suami istri bangun di malam hari, maka dia ditulis sebagai minaz zakirin wa zakir likasiro, termasuk orang yang berzikir laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebuah Ramadan sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wasyadda min zarahu, dan Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Ada dua penafsiran, ada yang menafsirkan ini kinayah, ini kiasan bagi orang apa yang bersungguh-sungguh ibadah di bulan terakhir. Tapi pendapat yang benar, yang kuat adalah bukan mengencangkan ikat pinggang, bukan semangat ibadah. Tapi apa? Tapi Rasul meninggalkan istrinya. Dia asingkan istrinya, tinggalkan, tidak mencampuri istrinya. Ya jamak untuk 10 hari terakhir aja tidak campur sama istri kita. Buat apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul i'tikaf, mencari Lailatul Qadar. Tinggalkan campur dengan istri, walaupun halal, walaupun boleh, tidak ada larangan. Uhillalakum lailasiyam arrafatu ila nisaikum, dihalalkan malam puasa campur pada istri kalian, tidak ada larangan. Cuma untuk mencari keutamaan, cari keutamaan. Bayangkan Rasul sampai tinggalkan istrinya. Masya Allah, ini kan kadang ada orang kuat tinggalkan istrinya 2 tahun, tinggalkan istrinya, anaknya kerja di luar negeri, hanya untuk apa? Ingin punya rumah. Sampai rela 2 tahun, kadang tambah 4 tahun. Ada orang perempuan juga yang keluar negeri, tinggalkan suami sama anaknya, bertahun-tahun juga rela jauh dari suami, tidak pernah ketemu. Ya kan, kita ini hanya 10 hari libur. Untuk apa? Untuk i'tikaf. Rasulullah SAW akhir awal 20 hari i'tikaf. Terakhirnya 10 hari i'tikaf. Untuk apa i'tikaf? Untuk mencari malam qadar. Lailatul Qadar ini masya Allah malam yang barokah, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ditakdirkan semua takdir-takdir manusia, dirubah nasib manusia pada malam qadar. Kesempatan banyak ibadah, gak apa-apa. Malam qadar habis isya baca Quran khatam sampai subuh, bagus. Imam Syafi'i kalau setiap hari bulan Ramadan 2 kali khatam, tapi masuk 10 hari terakhir maghrib isya beliau khatam Quran. Mungkin isyanya diakhirkan jam 10, jam 11, jadi dari jam 6 sampai jam 11, 5 jam khatam Al-Quran, bisa. Yang sudah hafal, baca cepat 5 jam, 6 jam bisa khatam Al-Quran, maghrib dan isya, bayangkan. Kenapa? Mencari waktu fadilah. Memang ada hadis yang mengatakan tidak paham orang baca Quran kurang dari 3 hari, tapi gak ada masalah. Kalau untuk waktu yang bagus, tempat yang bagus, boleh. Orang mumpung di Mekah, sedang umroh, saya ingin khatam Quran selama di Mekah, gak ada masalah. Sehari khatam Quran pun dibolehkan. Saya mumpung masih bulan Ramadan, sebulan terakhir bulan Ramadan, saya ingin khatam Quran sehari, tidak ada masalah. Hatta semalam isya ke subuh saya khatam Quran. Susah sedikit di malam Ramadan mencari malam qadar buat merubah nasib, tidak ada masalah. Orang rela 2 tahun, 4 tahun ke luar negeri buat merubah nasib. Ini mudah, hanya ibadah sama Allah di malam qadar. Kita doa, maka insya kalau Allah kabul, Allah rubah nasib kita, masya Allah. Dan juga kata Rasul, ketika Aisyah mengatakan ya Rasulullah, kalau saya ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Rasul mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Ini doa yang diperbanyak saat-saat Lailatul Qadar. Dan intinya kalau ingin dapat malam qadar, minimal maghrib, isya, subuh, jangan ditinggalkan berjamaah. Harus berjamaah, insya Allah. Awal malam itu dimulai dari maghrib. Kalau maghrib udah lewat berjamaah, isya pun berjamaah, ya sudah, udah nggak ada harapan gitu kan. Rasul mengatakan orang yang isya berjamaah itu pahalanya sama dengan menghidupkan separuh malam. Kalau orang sholat subuh berjamaah sama dengan menghidupkan semalam suntuk. Jadi insya Allah kalau orang selama 10 hari terakhir ini dia aktif maghribnya berjamaah, isya pun berjamaah, insya Allah subuhnya pun berjamaah, ada harapan ya kan. Dia sudah di awal malam, di akhir malam dia sudah mengamalkan satu amalan yang sangat besar. Tinggal tambah lagi amalan baca Qurannya, amalan istighfar maupun amalan sholawatnya. Ini buat melawan nafsu kita. Wallahu ta'ala a'lam.
Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.